Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Jackie Putrilulan di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan buat video reaction EXO guys. Nah ini lagu kesayangan saya suka banget lagu ini Call Me Baby guys. Nah apa ya guys, saya tuh kalau kalau udah dengar lagu Call Me Baby itu kayak ada apa ya, kayak ada kayak menghipnotis gitu lah guys. Saya suka banget lagu ini dan saya pengen lihat versi-versi yang berbeda dari lagu ini guys. Nah ini saya mau buat video reaction. Saya pastikan bahwa ini bukan video reaction yang udah pernah saya buat guys, atau video yang pernah saya buat reactionnya maksudnya. Karena hampir sama. Saya ngintip sedikit di lagu ini di bagian depan. Ini kayaknya sama apa bukan? Ternyata beda guys. Ini panggung yang berbeda. Hampir-hampir sama karena saya lihat kostumnya sama. Kostum sama, konsepnya juga kurang lebih sama. Tapi saya tetap ingin dengar guys, karena ya you know guys, kalau kita udah ngefans tuh tetap lah kita pengen nonton. Mau sama mau enggak, tetap aja kita pengen nonton. Ya, saya begitu guys, dan saya rekam. Dan kalian nonton saya dengan EXO. Oke, 1, 2, 3. Ya, ini saya lihat ini konsepnya kurang lebih sama, tapi di sini saya lihat lebih ini guys, lebih agak terang daripada video yang waktu itu saya bikin reaction-nya sebelumnya. Ciumin. Asik. Dio. Dio tuh jalannya lucu ya guys ya. Makanya dia dibilang penguin kali. Asik. Chanyol. Bo, bapak ketua yang udah wamil. Diom lamun. Ini konsep yang kayak gini nih yang saya bilang saya suka guys. Karena mereka sini berakting real loh guys. Wah, wow, rambutnya beda ya. Si Sehun, si ganteng ini. Wow, Baekhyun yang lagi keluar single sama Chen. Nanti nih si Kai yang terakhir keluar ya guys ya. Nah ini si Kai ini bawa tas. Nanti dia banting tuh tasnya. Konsepnya sama guys, tapi saya kan pengen nonton guys dengan panggung yang berbeda. Oh, itu dia. Asik. Tuh, suara kayak enak guys. Asik. Falsetto. Baekhyun. Chess. Ini kayak panggungnya lebih besar ya guys. Chess. Si Dio ini langsung berat. Asik. Emang enak lagu ini guys, kita suka guys. Asik gerakan mereka tuh loh. Saya nggak pernah bosan dengan lagu ini guys, keren banget. Tuh Dio tuh. Gerakannya. Sehun depan. Baekhyun. Wih,
disambar sama Chen. Oh ya, benar Chen. Ganas Dio. Keren banget konsep mereka ini. Oh, Chanyeol kalau nge-rap. Weh, sama Sehun berdua. Asik. Aduh, bener-bener deh guys. Saya tuh merinding guys. Berapa kali denger lagunya tuh merinding guys. Gimana ya? Oh, rasanya panggung ini lebih luas dari yang sebelumnya yang saya nonton itu ya guys ya. Ya, tidak banyak yang akan saya ulas karena sama, konsepnya kurang lebih sama. Ya, tapi saya tuh tetap aja suka guys, nggak pernah bosan saya dengar lagu ini, nggak tahu kenapa. Oke, saya rasa itu aja, terima kasih telah menyaksikan video ini, kalau ada yang tidak setuju boleh saya tinggalkan di kolom komentar, tapi tetap dengan santun dan sopan, terima kasih, dah.